Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan bersama saya Nur Fazrina. Nah, pada konten kali ini saya akan mereview penghasilan YouTube Aurel Hermansyah. Untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube Aurel Hermansyah, ayo segera di subscribe. Langsung saja guys, kita akan mereview berdasarkan fakta data di Social Blade. Nah, channel YouTube Aurel Hermansyah telah mengupload video sebanyak 131 video. Dari 131 video, berhasil mendapatkan 1,91 juta subscriber. Video views-nya sebanyak 153.082.970. Wow, amazing guys. Negaranya tentu saja Indonesia tercinta, tipe channelnya entertainment atau hiburannya. Pertama kali channel Aurel upload video pada tanggal 16 Februari tahun 2016, sekitar 4 tahun yang lalu guys. Nah, kita beralih ke estimasi atau perkiraan yang didapatkan Aurel Hermansyah per bulannya. Pendapatan terendahnya $6.100 guys. Pendapatan tertingginya $98.300 guys. Amazing. Nah, biasanya guys, pendapatan terendahlah yang mendekati pendapatan asli dari seorang YouTuber. Sedangkan estimasi pendapatan per tahunnya yaitu pendapatan terendah $73.700. Nah, pendapatan tertingginya $1.2 juta, guys. Wow. Karena penghasilannya masih dalam dolar, guys. Yuk kita ubah ke rupiah dengan mengkalikan angka dolar hari ini. Nah, pendapatan terendahnya tadi kan 6.100, kita kali angka dolar hari ini 15.713. Nah, totalnya menjadi Rp95.849.300, guys. Wow, itu pendapatan terendah, guys. Gimana ya pendapatan tertingginya? Yuk kita hitung. Pendapatan tertingginya 98.300 dikali 15.713 angka dolar hari ini. Nah, jadi pendapatan tertinggi Aurel Hermansyah yaitu 1.544.587.900 rupiah. Banyak banget, guys. Itu dia, guys. Hasil tak akan mengkhianati usaha. Oke, sekian konten kita kali ini, guys. Buat kalian yang mau request siapa lagi yang akan diulas, silakan komen di bawah ini. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.